ada break. Tadi tu yang terkeluar tu mungkin minyak yang sebab tadi aku kau tu memang tempat lebih. Aku overdriving. Kau tu naik curb. Kuduk. Lepas tu enjin mati. Tadi? Oh. Serius? Masa sebelum aku solat tu. Kau tu hidup balik. Kau tu masa kurang lagi mati. Tapi aku tengok masa kau dekat straight line tadi. Dia dah throw dah. Aku tengok macam macam something dia machine ni juga. Masa aku tadi okey lagi. Dah ni. Dia dah aku rasa dia tak tahan panas tu. Jadi betul ni sebab dia bukan ori kan. Ori ni mahal sangat. Yalah memang. Pakai sagalnya boleh ke? Lagi satu kita kat luar mana ada throttle pedal full floor. Kita floor kat sini memanglah tak cukup hati. Betul lah. Minyak pun tak lebih kan. Minyak okey ni cukup. Asalkan kita selamat balik sudah cukup lah. Kalau rasa tak ada benda kita balik lepak mamak. Azrael daripada YouTube. Buat konten. Tapi aku rasa macam kat sini ni dah. Dia dah pada atas ni. Ni aku rasa kat sini ni. Dia keluar ikut skru tu eh? Dia tanya aku tak tahu pasal enjin. Aku rasa lah takut dia tak ketat dengan tu. Sebab nampak dia ni sikit ni. Dia loose sikit kat sini. Yalah high pressure. Tapi temperature sejuk. Temperature okey. Sedap. Mesin aku sedap. Dia setting dia untuk orang feel track day. Cukup. Bukan competition. Betul. Track day cukup. Handling kan. Kalau dapat settlekan masalah distributor dah syok dah. Aku tadi macam braking pun tak ada flaw. Kita just nice je. Kita tap je brake. Cukup layan je lah. Yelah. Mungkin sebab dia panas lah kot dah. Kereta ni pun dah tahan 2-3 lap dah masuk dah. Ni pun ke picture ni. Hampir ke H. Air pun aku tengok okey. Air okey eh. Kereta ni temperature rendah. Dia ni pula rendah yang kelakarnya. Dia cuma masalah distributor je lain okey. Minyak pun tak leaking. Ini tak tahu minyak apa ni. Mana ni bukan minyak ni ah. Tak tahu aku rasa saga tadi kot. Dia ada lalu sini tadi. Tadi ada. Dah tahu. Tak apa kau balik. Balik nanti kau try depan aku follow belakang tengok macam mana. Tengok macam mana? Yalah, maksudnya anything happen lah kan, aku tolong kau. Kau tahu jalan keluar kan? Okay. Tahu jalan keluar, first time macam train day. Tapi, kalau kita bukan sebelah sini, kalau leaking. Mesti kat sini. Betul. Takut kereta sebelum ni kan? Kena aku cek.
keluar 2 3 kali aku masuk. Aku tunggu sampai tunggu. Shock kan? Sedap sangat. Ha. Satu lihat kejam dia dah sampai. Kejam dia. Kita tak laju tapi sedap. Tapi sedap. Kita feel. Lepas tu masa tekan throttle dia, dia baik kan? Masa aku okey, pada aku okey. Ha, dia tak ada. Aku tadi mula je, mula tadi macam tayar dia tak panas lagi. Ada tak panas lagi. Sliding. Dia slide tak. Sebab aku tak floor sangat. Ha. Dah masuk dua tadi, try main, ada grip. Tiga, makin sedap pula. Itu yang tak masuk-masuk. Aku rasa kita beransur lah kot nanti dalam jam. Boleh. Kejalan kita tempat. Kita dah agak tu. Kita minum dulu je lah. Ambil kereta engkau lah. Terpanggil ambil kereta engkau, aku naik kereta engkau minum. Boleh. Lupa buka helmet. Nanti. Jangan kita pergi nombor.